warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Faqala ta'ala syahrun unzila fihi al-Qur'an. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para santri, kesempatan berbahagia ini aku ingin menyampaikan secara umum, secara besar tentang gambaran kajian-kajian dalam ilmu tajwid. Kajian-kajian dalam ilmu tajwid. Bapak mulai daripada membaca isti'adah. Apa isti'adah? Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Itu namanya kita mengaji, katanya baca dulu isti'adah, minta apa? Minta pertolongan kepada Allah agar selalu dijaga dari gangguan jin dan syaitan. Nah, pembacaan isti'adah, basmalah dan surah, bagaimana cara menyambung ya bacaan isti'adah, basmalah dan surah. Yang pertama bisa dibaca per apa? Per ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya, berhenti. Kemudian mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini per ayat. Kemudian cara yang kedua, bismillah, a'udhu, isti'adah dengan bismillah disatukan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, min bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu apa? Satu nafas ya. Kemudian ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu yang ketiga, a'udzu sendiri, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Yang kedua, yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Kemudian yang keempat, disatukan semuanya. Jadi kalau pertama ya dibaca satu per satu. Yang kedua ya dipersatukan a'udzu dengan bismillah. Kemudian alhamdulillah bisa. Yang ketiga dipisahkan a'udzu billahnya. Kemudian bismillah alhamdulillah disatukan. Yang keempat caranya disatukan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara pembacaan basmalah. Ya. Dengan ta'awudz dan bersalah. Tapi dalam kita membaca surat Al-Fatihah itu bisa yang dibaca
per ayat per ayat. Ada istilahnya al-faslu khairun min al-fasli. Bacaannya bisa-bisa itu lebih baik daripada disatukan, disambung. Ya. Ada empat cara. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng-bareng baca dengan nada tilawati bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid kali
nafas. Kemudian cara yang kedua, bismillah sendiri ayat 2, 3, 4, 1, nafas. Ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim sendiri, siratal 6, 7, 1, nafas. Cara yang ketiga, ayat 1, 2, 3, 4, 1, nafas. Ya, seperti ini, ngerin 1, 2, 3, 4, 1, nafas. Lalu 5, 1, nafas. 6, 7, 1, nafas. Dan yang keempat, semuanya satu nafas. Baik, ya, itu gambaran secara umum aja. Kemudian cara pembacaan basmalah di antara dua surah. Ya. Jadi kamu cara bagaimana? Waladhdallin. Berhenti situ. Jangan gabungin dengan bismillah, karena nanti sangkanya akhirnya suruh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi bisa-bisa biasa. Yang kedua, waladhdallin. Itu kan akhir surat kan. Lalu bismillah dan surat nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul qul huwallahu ahad. Yang ketiga, yang ketiga ini ya. Dan yang keempat, waladhdallina bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, yang keempat, waladhdallina bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Fasal pembacaan basmalah di antara dua surah. Apabila kita hendak membaca basmalah di antara dua surah, maka dapat kita membaca dengan empat jalan. Yang sudah tadi. Tiga jalan yang dibolehkan dan satu jalan yang tidak dibolehkan. Jadi jalan yang dibolehkan pertama dipisahkan satu persatu tadi, ya, al-dolin selesai berhenti, bismillah satu, al-mudu inna kesurat satu. Yang kedua dipersatukan basmalah dengan permulaan surat, ya, wal-dolin berhenti dengan akhir surat Al-Fatihah. Lalu bismillah dengan ayat pertama nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Yang ketiga, dipersatukan semua. Ya, semuanya boleh tadi. Waladhdallina bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat, yang keempat ialah apabila dipersatukan basmalah dengan penghabisan surat yang pertama, kemudian dihentikan dan dimulakan lagi dengan surah yang kedua atau yang sesudahnya. Jalan semacam ini tidak dibolehkan. Jadi yang keempat yang tidak boleh, waladhdallina bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesannya lagi juga bismillah akhir daripada surat Al-Fatihah. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, dengerin bareng-bareng, dengerin.
pasal dalam kajian-kajian tajwid dalam Al-Qur'an itu enggak banyak. Ya. Ini Bapak angkat lagi secara umum. Pertama fasalnya setelah dari bacaan basmalah, wudu dan surat dalam menyambungnya, ini pasal nun mati dan tanwin. Perhatikan semuanya. Dalam pasal nun mati dan tanwin ada berapa hukum? Ada berapa hukum? Ada empat hukum. Pertama apa? Izhar. Kedua, idgham. Ketiga, itlaq. Keempat, ikhfa. Ya. Di kitab halaman 5, izhar, idgham, itlaq, ikhfa. Izhar artinya apa? Jelas, terang. Terang apanya? Terang suara nunnya atau nun mati atau tanwin an, in, kun. Lihat pasalnya, pasal nun mati dan tanwin. Ya, masuk kepada empat hukum izhar. Hurufnya ada berapa? Ada enam. Aqi haga ilman hazahu ghairu khasirin. Hamzah ha ain ha ain kha. Ya, contohnya. Ya, nun mati sama alif. Hamzah man amana. Ketemu ha in huwa. Ketemu ain min ghairi. Ketemu ha min hasanin. Ketemu aghim min ghairi. Ketemu kha min khairin. Min khairin. Min boleh, min khairin. Kemudian tanwin ketemu. Ketemu apa? Tanwin ketemu. Hah? Ketemu hamzah rasulun amin, rasulun amin, jurufin ha sami'un alim, azimun hakim, azizun ghafur, qawmun khasimun. Lalu berikutnya yan'auna, yan'hauna, yan'iqu, yan'hitun, ya, fasayyun, fasayyun, ghidun, walmun, khaniqa. Contohnya. Kedua, idgham. Apa idgham? Idgham memasukkan. Idgham ada dua. Ada idgham bi-gunna, ada idgham bi-gunna. Idgham bi-gunna, nama lainnya idgham naqis. Ya, hurufnya ada berapa? Ada empat. Ya, nun, mim, waw. Ya, jangan tiduran. Ya, nun, mim, waw. Ya, ini baca dengan gunna. Masuk, nun kemu ya. Ayyakulu. Nun kemu annakulu. Nun kemu mim, mim, malja. Nun kemu waw, mim, waw. Ya, tanwin ketemu ya. Biqawmi yu'minun. Tanwin ketemu nun. Hibta tunna gufir lakum tunna. Tunna ada gunanya. Hudam mir rabbihim. Hudam wa rahmah. Yang kedua ada namanya idgham kabir atau idgham bighairi gunna. Nun kemulam yubayyin lana. Nun kemurah mirrabbihim. Tanwin kemulam udallil muttaqin. Tanwin kemurah ghafurur rahim. Ya ini Bapak secara umum aja, enggak detail, biar gambarnya paham aja. Yang ketiga hukumnya hukum apa? Iqra'. Apa iqra'? Membalikan wajah ya. Dari suara nun mati menjadi suara huruf apa? Nun mati ketemu ba. Dari huruf nun berubah ba menjadi huruf? Hah? Dari nun mati berubah menjadi huruf? Mim. Contohnya nun ketemu ba, min sama ba, mim ba.
Tanwin itu apa? Sami'un basir. Tadinya sami'un ya, berubah ya. Sami'un basir. Kemudian yumbitu lakum. Baik. Yang terakhir, yang keempat, ikhfa. Apa ikhfa? Ikhfa artinya sama. Jadi suara nun mati atau tanwin dibaca sama, agak jelas. Hurufnya ada berapa? Ada 15. Terkumpul dalam ungkapan sif dasana kamja dasaksun qad sama dun tayyiban zid fi tuqa da zalim. Ya, ini hurufnya ada berapa? Ada 15. Jadi lihat, izhar 6, hitung sama-sama. Idgham 6, sudah berapa tuh? 2, ikhlas 1, jadi berapa? 13. Kemudian ikhfa berapa? 15. 13 tambah 15 berapa? 28. Makanya di buku Nahwu Bapak juga mau bilang kama ada 20 fiyah. Berapa jumlah huruf? Huruf hijaiyah. Tatakawwan dalam kalimah dengan huruf hijaiyah. Wa ma hiya huruf hijaiyah? Apa itu huruf hijaiyah? Allati awwaluha al-alif, awalnya alif, akhirnya huruf ya. Jumlahnya ada zamannya 20 harfan. Ada 28. Taib, ikhfa dalam pasal nun mati dan tanwin terbagi 3. Ada ikhfa, barang-barang. Ada ikhfa, akrab. Hurufnya 3, ta, to, dan. Ya, antakulu, lihat samarnya di antara dua bibir. Antakulu jannatin watin, bukan intajri al-tub'an, di antara dua bibir. Min-tin rizqan tayyibat min dunillah dakkan dakka al-dada. Kedua, ikhfa awsat. Kodenya satu, fa. Ya, ini juga sama. Itu samarnya di ikhfanya di antara dua bibir. Infatakum khalidan fiha al-usahum. Jangan itu bukan di antara dua bibir. Al-usahum. Yang ketiga, ikhfa ab'ad. Hurufnya dua, to dan ka. Nah ini baru ya khaisum, suaranya di antara hidung. Min qablika min bukan habis hidung. Min qablik sami'un qarib sami'un. Nah, kalau kita pencet hidung kita berhenti, berarti benar suaranya dari hidung. Yang qalibun man kana adan kefura minkum. Nah, itu selesai fasal nun mati dan tan. Ada empat hukum: izhar, idgham, ikhlas, ikhfa. Sekarang kita pindah ke fasal hukum mim mati. Lihat tadi nun mati, sekarang mim mati. Ya, ada tiga hukum: idgham, ikhfa, izhar. Apalin? Idgham, ikhfa, izhar. Apa hurufnya? Ya. Dalam hukum dalam idgham ini disebut idgham mutamadzilain. Apa? Idgham mutamadzilain. Asal mim mati ini idgham mempunyai satu huruf, yaitu huruf mim. Jadi mim mati ketemu mim yang hidup. Lahum mazala, lahum mazala,
dikatakan mim idgham mutamadzain. Mutamad itu sama antara sama-sama mim sama mim. Ketemunya mim mati dengan mim yang hidup. Ya. Ammum mazala walakum ma fil ard walakum ma kasabtum. Oke. Kemudian pindah yang kedua, ikhfa syafawi. Dengerin bareng-bareng. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Syafawi itu artinya bibir. Ya. Hurufnya hanya satu ba. Jadi jika mim mati ketemu dengan ba, ya, dia dibaca dengung. Tarmihim bihijarah. Ulang. Tarmihim bihijarah. Wahum bil akhirah. Jadi dibacanya dengan dengung, dengun, ya. Yang keempat, yang ketiga namanya apa? Izhar. Nah, kalau izhar, jadi ini harus jelas. Ya, hurufnya ada berapa? Ada 26. Selain huruf mim dan ba, ya, dia dibacanya jelas. Baik. Nah, izhar ini dibagi dua. Ada izhar syafawi, ada izhar mutlak. Izhar syafawi hurufnya waw dan fa. Alaihim, alaihim waladhalin. Mim semua. Ini jelas. Alaihim, alaihim. Ya, jangan alaihim waladhalin. Atau mim kufa. Wahum jelas. Wahum fiha. Wahum fiha. Ya. Itu dinamakan izhar syafawi karena syafawi itu huruf yang dekatan waw dan fa. Apabila mim mati ketemu huruf waw dan ketemu huruf fa, maka dinamakan izhar syafawi. Selain itu yang 24 huruf dinamakan izhar mutlak. Ya, huruf mimnya harus jelas, tidak boleh didengungkan. Paham? Jadi alaihim wa alaihim, mimnya jelas alaihim wa. Temu waw, waw izhar syafawi. Atau temu huruf fa, wahum fiha. Yang wahum fiha. Kamu kalau kata teliti, kamu salah di sini. Wahum fiha. Paham ya? Baik, pindah lagi sekarang. Hukum dalam tajwid berikutnya adalah mim musyaddadah dan nun musyaddadah. Ya, mim yang bertasydid atau disebut disyiddah. Ya, ini jangan lupa, ini sering banget nih. Bacanya kamu kurang didengungkan, ditahan dua harakat. Ya, ini lazim tuh. Tidak boleh tidak dia didengungkan. Ya, contoh tumma tumma walamma walamma walamma, jangan walamma atau walamma dengan tumma, ya, ditahan dua harfah. Inna a'tayna al-kautsar. Ya, stresnya dia inna tasydid in. Inna, inna, tumma. Baik, berikutnya fasal al-ma'rifah. Ya, ada dua, ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah. Ini dibagi dua. Al-qamariyah hurufnya ada 14, syamsiyah juga 14. Kalau yang al-qamar itu alif lamnya jelas dibaca lebih. Ya. Kalau yang al-qamariyah alnya jelas. Contoh apa aja yang contoh? Al-an'am, al-an'am,
jangan baca an'am, al-an'am, al-hadir, lafnya jelas, al-ghama, al-habib, al-jannah, al-kawthar, al-wildan, al-khair, al-fitnah, al-afiyah, القمر اليوم المال الهدى ثم الف لام قما ديرين يا ايه انتم tahu diri ekonomi dengerin kalau dengar aja khusyuk nanti dapat pemahaman dari Allah ya di ilmu ilmu tuh didengar benar-benar dapat apalagi tidur enggak dapat ya Gus Ahmad dengerin Gus Ahmad dan yang kedua alif lam syam sia 14 juga dia ta ba sa ra ta dha dha nun dal sin za zai syin lam atta matul kubra ya kedua sa azal lihat berarti huruf lamnya dia kagak nyata. Syams itu kalau dilihat kan itu bias ya. Kemudian as-salah ar-ram at-tawbah ad-dallin bukan, bukan kebanya al-dallin bukan, tapi ad-dallin. Kemudian al-dhikru bukan al-dhikru bukan al-dhikru النوم الدرس السلم الظالم الزيتون الشمس اللوم begitu. Kemudian berikutnya pindah ke bab baru fasal hukum lam dalam fi'il. Bagaimana ini? Hukum lam dalam fi'il ini hanya sedikit ya. Semua lam mati yang terdapat di dalam fi'il sama ya adalah mati ya itu di dalam fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr, maka lam mati itu harus diizharkan, dinyatakan suaranya, misalnya seperti ya ya lam mati masuk ke fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ja'alna, ja'alna, jangan kau baca ja'alna, 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 ya, ja'alna. Kemudian masuk ke fi'il mudhari, talhaqu, 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 ya. Fi'il amr, na'am, na'am, ya bukan, kul na'am, kul, nanti kulnya, kul. Lamnya maksudnya di mana? Lamnya di mana? Dimatikan dan izhar jelas. Berikutnya fasal hukum idgham. Ya. Ini idgham. Dia idgham ada idgham mutanazilain. Perhatiin beda babnya nih. Tadi salam fasal nun mati. Ya, ada fasal mim mati. Sekarang khusus fasal hukum idgham. Ya. Idgham ialah menghimpunkan dua huruf dan memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Idgham ini terbagi tiga. Ada idgham mutanazilain, ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutajanisain. Ini istilah-istilah mutanazilain bagi hurufnya sama, mutaqaribain berdekatan secara makhrajnya, mutajanisain dalam satu jenisnya. Ya tanda-tandanya idgham mutanazilain idrib idrib ba muba mutanazilain sama sama idrib bi asakal hajar ya. Kemudian qad dakhalu masuk tuh qad dakhalu sama idrib bi enggak idrib bi asaq enggak ya masuk idrib bi asaq.
kemudian balla yaqafun balla yaqafun wa idzaba masuk idgham memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Dan kalau hurufnya sama namanya idgham mutaqaribain. Yang kedua idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain apa? Hurufnya yang berdekatan secara makhrajnya. Apa makhraj tempat keluarnya huruf? Lihat ya, contohnya za za huruf dzal. Lihat za. Za. Di huruf itu ujung lisan di za. Di ujung gigi za. Za, za, sama, za, za, za. Nah, huruf za, kalau sehari, huruf za sama huruf za itu dikatakan huruf yang mutaqaribain, ya, makhraj hurufnya hampir berdekatan. Idgham mutaqaribain. Contohnya, yalhadzalika. Tanya masuk ke dzal yalhadzalika ya bunayya kam ma'ana ba am mim kam ma'ana masuk, jangan dibaca ya bunayya kam ma'ana, bukan kam ma'ana, masuk idgham au taqab bibain. Kemudian berikutnya qaf sama kaf kan dekat tuh. Ya, qaf sama kaf. Alif lam mim. Nahlukum. Jangan dibaca nahlukum. Ya, namanya idgham mutaqaribain. Kedekatan secara makhrajnya. Ya, hurufnya qaf ketemu dengan kaf. Yang terakhir idgham mutajanisain. Ya, idgham apa tadi? Ketemunya dua huruf, dimasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Mutajanisain secara bahasa adalah idgham yang satu jenis huruf-hurufnya. Contoh, ya. Ta sama ta. Ta, ta. Ta, ta. La in basat. Dan basat, ta. Basat, ta. Masuk. Qala tamatta qala taifa qala, ya jangan qalat taifa, bukan ta masuk ke ta. Nah, huruf ta sama ta ini dikatakan huruf yang mutajanisain, hampir satu jenis. Kita di bangsa Melayu jenisnya siapa? Indonesia, Malaysia, Singapura. Indonesia sama orang Turki jauh tuh, bukan yang mutajanisain, mutabat ya jauh. Baik, kemudian huruf ta sama dal sama tuh dekat ya. Al-qalat, ya jangan baca al-qalat da'awa, enggak, dia masuk al-qalat da'awa Allah, ya. Lam sama ra, kur rabbi. Kul rabbi, bukan kur, masuk kur rabbi. Za sama za, ya yang idgham mutamajinan mutajanisain. Jangan ke irnya, ke zonya. Il zolamu gitu. Kemudian ya, ini pasal-pasal dalam tabir sedikit tadi nun mati dan tanwin. Kemudian apa? Mim mati. Kemudian nun musaddada. Mim musaddada. Lalu idgham mutamatsilain. Idgham yang barusan idgham mutajanisain. Idgham pertama idgham mutaqaribain. Kedua idgham yang pertama idgham mutamatsilain. Kedua idgham mutaqaribain. Kemudian idgham. Nah, sebelumnya ada lagi tentang kasus al. Dua-dua ada al. Kamaria ada al. Sam siang. Yang paling banyak kasus dalam ilmu tajwid itu di huruf di kasus mad. Apa tuh mad? Memanjangkan. Ya.
Mat ini ada dua, ada mat asli, ada mat tabi'i. Ada mat asli atau mat far'i. Mat asli nama lainnya mat tabi'i. Itu alami dia. Hurufnya ada tiga, alif, waw, ya. Sebelum alif berbaris fathah, sebelum waw berbaris dhammah, sebelum ya berbaris kasrah. Ini lazim dibaca dua harakat. Kata hadis Nabi mengatakan kalau dalam maktabi bacaannya salah, maka karakter akhlaknya dia masih belum lurus. Qala qa ma so ya terus ya maqa 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 mim fathah ma pelarinya ma doharkan ya. Baik, yang paling banyak dalam mad fari. Dalam mad fari ini ada 13 hukum. Ya, ini Bapak secara apa namanya? Salahnya. Pertama, ada namanya mad wajib muttasil. Dikatakan mad karena ada huruf madnya. Dikatakan wajib, wajib dibaca 5 harf. Dikatakan muttasil itu terhimpun dalam satu kalimat. Jadi ini kagak lepas daripada ilmu nahwu. Ya. Contoh, contoh. Iya, kata langit, kalau bahasa Arab langit sama. Nah? Sama. Iya, sama. Sama air, ma. Wajib muttasil terhimpun dalam satu kalimat. Kalimat ya, atau contoh lain sa sha ada sha si su itu namanya mat wajib muttasil. Yang kedua ada jamat jaiz munfasil. Dinamakan mat ada rumahnya. Dinamakan jaiz. Nah, jaiz itu apa? Jaza ya juzu bahwa jaizun dibolehkan. Arti apa? Boleh dibaca 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Dikatakan munfasil, dia 2 kata yang terpisah. Biar ya. 2 kata yang terpisah. Contoh. Mana contohnya? Contoh. C-O-C-O-N. Contoh. C-O-C-O-N. Contoh. Ya. Ya. Ini huruf nida. Satu kalimat. Kemudian ayyuha. Ayyuha. Ya. Ya. Sebelum hamzah berbaris fathah. Tapi dia pisah 2 kata yang berbeda, ya dan ayyuha. Nah ini boleh dikatakan, boleh dibaca 2, 4, 6. Ya ayyuha. 4. Ya ayyuha. 6. Ya ayyuha. Kedua, fi ahadin, fi ahadin, fi ahadin. 6, 2, 4. Ya. Ku enam dua ku anfusakum empat ku anfusakum. Jika dinamakan mat ada hurmatnya, dikatakan jaiz boleh dibaca dengan 3 gaya, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Dinamakan munfasil karena dia apa terpisah ya. Baik, yang ketiga dinamakan mat apa? Mat'arid lisukun. Ya, mat'arid lisukun itu apa? Mana contohnya? Mat'arid lisukun. Ya. Jadi dia berhenti di akhir ayat. Ya. Berhenti pada akhir kalimat, pada akhir kalimat, ya. Dan sebelumnya huruf
Berhentian terdapat salah satu huruf mad tabi'i. Alif, ya, waw. Sebelum ha alif, fathah. Sebelumnya kasrah. Sebelum waw, dhamma. Lihat contohnya sama-sama. Ya, ini banyak. Oke, kita contoh baca. Mana contohnya di sini? Ya. Al-iqab khabir khalidun. Nah ini sebelum waw dhamma, sebelum ya kasrah, sebelum alif fathah. Ya, ini dinamakan mad 'arid di sukun. Gitu. Kemudian ada lagi mad badal. Mad badal. Ya, apa mad badal? Yang digantikan. Oh, ini kasus lupa juga ini. Ini enggak lepas dari kasus sarat, nazar, luar, fonetik, ya, aksidal, badal. Kalau di sarat namanya ada al-ibdal adamu. Nah, lihat ya. Apabila hamzah dan huruf mad berhimpun dalam satu kalimat, dan huruf mad itu terdapat sesudahnya hamzah, seperti kalimat adamu, kata Adam, ya, dan iman. Asalnya a ya, asalnya itu a adam itu dibadalkan satu kan adam, ya, iman, ya. Bab ini harus dibaca dengan dua harakat saja, ya. Kagak boleh dari dua harkat. Jadi adam iman. Dinamakan badal ini kunyah. Oleh karena bab ini ialah sebagai ganti dari hamzah yang dibuang. Ya, kan hamzahnya itu dibuang. Yang keduanya namanya sebagai badal. Iman jadi iman. Adam. Oke. Itu namanya mad badal. Lalu ada mad iwad. Iwad apa? Pengganti. Ini juga kunyah. Ialah berhenti pada tanwin di akhir kalimat yang berbaris fathatain. Lihat ini nih. Kalau qaiman asalah man dua harakat. Qaiman. Ya. Qaiman. Aliman hakiman, ya, sepertinya ghafurur rahimah. Sepertinya jangan dengar kalau belum capek-capek kau bercanda-canda, ya, jangan salah-salahan kalau mau suka, kalau ingin belajar. Aliman hakiman, lihat. Janganlah kau baca aliman hakiman wafuran rahiman, ya, yang namanya apa? Mad iwan, al-iwan, pengganti, ya, berhenti pada tanwin akhir kalimat yang berbaris fathatain, ya, dan kodomannya dan harakatnya dinamakan iwan oleh karena mad ini adalah sebagai kunyah, sebagai ganti dari tanwin yang dibuang. Jadi bacanya aliman hakiman ghafurur rahiman. Baik. Kemudian mad, ya, lazim mutaqqal kalimi. Ini dari istilah-istilah sudah bahasa semua. Dikatakan mad ada huruf mad, dikatakan lazim, lazim baca lima harakat, dan baca mutaqqal dia berat al-kalimi ucapannya, ya. Contoh walallahu
alif berbaris fathah. Ya, kemudian ada muzaqqal, dia ada tasdid itu berat. Ya. Dallin as-sa mad lazim mutakhal kalimi. Kemudian berikutnya ada mad lazim mukhaffaf. Dari mutakhal berat, ini mukhaffaf ringan. Ya, apabila terdapat sesudah huruf mad, huruf yang mati dan kadar dan kadar madnya 6 harakat. Contohnya al ana 6 harakat. Al-ana, ya, dikatakan mad dari rupanya, dikatakan lazim, lazim harakat, dikatakan mukhaffaf itu ringan. Al-ana. Baik, berikutnya mad lazim harfi al-musbah. Apa musbah? Syabal, kenyang. Ya, apa itu beda katanya ini? Beda usul arif. Mana contoh-contohnya? Naqasa al-mad al-lazim al-mukhaffaf al-harfi al-mushba. Ya, berarti itu istilahnya. Ialah apabila terdapat suatu huruf di permulaan surah. Oh ini, yang huruf itu jika ditulis dengan huruf hijaiyah. Nah, ini yang Ustaz Siddiq pertanyakan tadi ini. Namanya sesidik, ingat namanya apa tadi? Mad lazim harfi, ini maksudnya huruf mad, huruf mad lazim, lazim berapa harakat, ya, lewat di sini berapa harakat, kemudian huruf ya berbentuk huruf, kemudian mas apa musbah, huruf di permulaan surat yang huruf itu jika ditulis dengan huruf hijaiyah tertulis dengan 3 huruf dan huruf yang di tengah, yang di tengah-tengah itu adalah huruf mat yang mati dan huruf yang ketiganya mati pula seperti mim, ya, nih mim. Nah, kalau dapat huruf mim dua cara bacanya yang mim enggak bit gitu. Apabila huruf yang sesudahnya huruf mat itu ya dapat dimasukkan atau diidghamkan ke dalam huruf yang sesudahnya maka dinamakan al-mad lazim mutlaqan harfi musba'. Gitu. Ada yang mukhaffaf, ada yang musyaqqal berat, ya. Dan qadar bacaannya 6 harakat. Misalnya seperti alif lam. Setiap ada syiddahnya pasti ini kita dibaca disebut ini musaqqal berat. Ya, kalau kagak ada dia mukhaffaf. Alif lam mim. 6. Ya, baru ada alif lam mim. Dalam hadis Nabi, jangan anda kira alif lam mim itu satu kalimat, satu huruf. Maaf, jangan anda sangka kata alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi dia adalah 3 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, dan setiap huruf dapat 10 pahala. Ya, ini kita ngaji gini nih sama seperti hadis Nabi. Majtama kaumun fi baitin min buyutillah. Itulah satu kaum yang dia kumpul di rumah-rumahnya Allah. Ya, di pesantren-pesantren, kajian-kajian. Illa ngapain dia? Ya tuluna kitaba rabbikum. Dia membaca Al-Qur'an. Ya tuluna talayatu tilawah membaca. Kemudian wayatada rasulahu, dia mengkaji nih. Saat ini kita mengkaji dari sisi hukum Quran tajwid, bukan
secara maknanya, ya, bukan makna tafsir. Kita yatada rasunahu. Apa hikmahnya? Illat, illat, illa apa? Nazalat alaihim as-sakinah. Allah kasih di hati kita ketentraman, ketenangan. Jadi orang kalau ngaji Quran hati tenang. Kemudian dengan yang kedua, wabashyathum rahmah. Allah kasih sayang di hatinya. Yang ketiga, Allah kasih apa? Wahabbat ilaihimul malaikah. Didoain oleh para malaikat. Yang keempat hikmahnya, wadzakarullahu fi 'indah. Selalu dia namanya dikenal, diingat di sisi Allah. Baik, ini pasti kita buat ini. Ini namanya mad lazim, ya, mukhaffaf al-harf al-mushba'. Ya, alif lam mim. Lagi kemudian, ya, qaf. Ada kan ya? Surat apa tuh? Tertulis dengan dua huruf saja. Nah, sekarang dua huruf ini terjadi. Kalau bacaannya dua harkat begini. Huruf mad lazim mukhaffaf al-harfi, ya. Hayyun. Dalam lafaz hayyun. Hayyun. Dinamakan huruf, dinamakan harf oleh karena mad ini kita dapatkan di dalam huruf bukan di dalam kalimat. Oh, itu gitu deh. Dinamakan harf, ya, awalnya karena mad ini kita dapatkan di dalam huruf bukan di dalam kalimat. Ini kita kerja lagi nih, ya. Kemudian mana contohnya nih? Dua huruf. Hamim. Dua huruf, ya. Yasin. Toha. Alif lam ra. Termasuk mana, Pak? Mad lazim mutaqqal al-harfi al-mushba'. Mad lazim mukhaffaf harfi al-mushba'. Ya, kalau ada sidah-sidahnya itu mutaqqal, ya. Kalau kagak ada harfi, nah, itu memudahkannya. Kemudian ada mad lin. Mad lin ialah apabila terdapat pada sebelumnya huruf wawu atau ya yang mati huruf berbaris fathah. Ya, huruf wawu atau ya semacam ini dinamakan huruf lin. Apa lain lin itu? Lin itu lembut. Lin lembut, ya. Contohnya mana? Baitun. Baitun. Sebelumnya bukan fathah, baik. Sebelum wawu kan biasanya sebelumnya berbaris kasroh, jadi berbaris fathah. Namanya madmin, baitun. Sebelum wawu berbaris fathah, khaufun. Ini istilah-istilah aja saya jadi pahamin. Ya, kenalin, ya. Kalau begitu namanya madlin. Madlin. Bukan madmin, tapi madlin.
Ingat lagi mat silah sekarang ya. Mat silah. Oke, mat silah. Ada berapa perhatian ya? Perbedaannya mat lazim mutlaqal harfil musba' mat lazim mukhaffaf harfil musba' yang mukhaffaf itu ringan di lisannya, mutlaqal berat, dia bisa ada tasydidnya. Kalau marlin hanya sebelum huruf itu apa mat ya misalnya boleh fathah wau fathah kan biasanya dom wau doma ya kasrah ini fathah. Ini namanya madliyah, melintir lembut. Kemudian tiga lagi, mad silah. Apa silah? Artinya silah. Apa silah artinya? Secara bahasa, nyambung. Nyambung. Ya. Mad silah artinya mad tambahan. Oh. Yang ditakdirkan sesudah ha ad-dhamir. Pada ketiga baris, ya, dhammah. Atau kasrah. Nah, ini sudah kita baca nih. Hu hi dan qadar matnya dua harakat. Dua harakat aja nih. Mad silah ini diterbagi dua. Ada mad silah qasirah. Qasirah qasirah pendek. Ya, punduk. Ada mad silah tawilah panjang. Mad silah qasirah apabila terdapat sebelumnya ha domir huruf hidup dan sesudahnya tidak ada huruf mausul ya atau apa huruf mausul huruf sambung alladhi alladhi ya seperti al dan jika terdapat sesudahnya ha domir huruf mausul maka ha domir itu tidak boleh dimadkan seperti ini. Seperti mana? Innahul haq. Yang innahul haq. Ya. Lahud dinu. Itu ya. Qasirah tawilah ialah apabila sesudah ha setelah ha dhamir terdapat hamzah qata'. Hamzah yang tidak dapat disambung dengan huruf yang sebelumnya. Mat ini boleh dibaca dengan dua jalan, ialah lima harkat dan dua harkat. Dinamakan mat silah karena berada sebelum apa? Karena berada. Sebab Al-Qur'an Al-Karim itu tidak lebih dan tidak kurang. Ya, apa tuh? Sedangkan pada mat ini tidak terdapat sedikit alamah. Ya. Ada contohnya. Mat tawilah di bawah sekali itu. In dan mu. Tadi berapa hal ini? Dibacanya berapa tadi di atas? Kalau tawilah berapa tadi dia sebut? Empat ya? Lima harakat dan dua harakat. Ya, domir habis itu huruf alif, hamzah. Indahu illa min ilmihi illa. Boleh lima, boleh dua. Kalau dua, min ilmihi illa. Ya, tapi kalau yang maksila atau sirau itu dua semua. Innahu kana lahu ma fis samawati. Begitu. Tanwih lapat fi muhana. Di dalam surah Al-Furqan, ya, menurut pembacaan Hafsah hak domir itu harus dimadkan dengan dua harokat. Nah, ada al-mad, al-fat jarang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi ini kalau kan di kajian para asat ini kayak gini ini yang khusus-khusus nih, nah, jarang. Nanti boleh di apa di dalam lagi. Nah, ya.
Di dalam Al-Qur'an Karim hanya terdapat 4 tempat saja. 2 tempat terdapat di dalam surah Al-An'am ialah firman Allah Ta'ala yang bunyi qul ani zakaraini harrama amil untayin. Satu tempat lagi terdapat di dalam surah Yunus, qul Allah kan ya, biasanya Allah dua kan, ini banyak qul Allah adinalaku. Dan satu tempat lagi terdapat di dalam surah An-Naml, Allahu khairun am amma yushrikun. Dinamakan marfarq, ya marfarq, farqun, ingat ilmu sorok. Ada apa? Lafiful makruh, lafiful makruh, karena dekat farq pisah. Perbedaan, oleh karena bab itu yang membaca akan diantara antara istifham pertama dan khobar. Amnya am istifham. Allahu khairun am ma yushrik. Baik. Matfar itu boleh dibaca dengan 6. Wanam harkat persedi, baca jat. Jadi gimana tadi? Allahu khairun. Oh, asalnya Allah. Oh, di situ. Nah, ya. Ada beristifham tadi. Ya. Ainah istifham apakah? Apakah Allah itu baik? Ya. Allahu khairun. Nah, sama qul adzakaraini. Nah, dibaca 6 harakat. Dan boleh dibaca dengan tashil, yakni dengan suara yang terdapat di antara surat hamzah dan surat a. Jadi lihat ya, contoh-contohnya ini. Qul adzakaraini. Namanya apa tadi? Ma? Bata apa nih? Ma? Bata apa? Mat far. Ya? Mat al far. Ya? Far. Qul Allah. Ini kan jalan ini. Ya? Allahu khairun. Taib terakhir mat tamkin. Mat tamkin, mat tamkin ialah apabila berhimpun dua huruf ya di dalam satu kalimat dan ya yang pertama berbaris kasroh beserta disyiddah ya ti dan yang kedua mati. Qadar matnya itu dibaca 2 harakat saja. Dinamakan mat tamkin, menempatkan oleh karena syiddah ini yang menempatkan mat di dalam kalimat. Mana contohnya? Mat tamkin wan nabiyyi ya maya ya, jadi ada ianya ada tasjidnya dia. Tamkin dibaca hanya 2 harakat. Qoyyitum dengan qoyyi ya, dia hanya 2 harakat. Qoyyitum wan nabiyina. Kemudian terakhir fasal ra. Nah, ini penting nih. Ra ada ra tafkhim, ada ra tarqiq, ada jawazir wajhain. Apa tafkhim? Tebal. Tarqiq tipis. Nah, kapan kita baca huruf ra-nya tebal, ra-nya tipis. Ya. Oke. Yang tafkhim misalnya rabbana ni ra bukan tebal. Rabbana buat Rabbana amanna ya ya ruziqna. Ini sama dengan belajar bahasa Arab. Bapak di Mesir itu belajar lugah
ada namanya materi makhrajul huruf, ada materi aswat, apa aset fonetik penyebutan suara-suaranya. Maka Bapak pernah menulis makalah judulnya suara-suara gigi dengan ulama-ulama dulu dan kontemporer, berbeda-beda. Orang nyebut tok misalnya, kalau yang sudah kalau negeri ada orang nyebut tok, ada zo, ada dor, itu hampir satu. Contoh orang nyebut kota Riau, ada yang Riau pakai dor, ada yang pakai zo Riau, ada yang Riau. Itu namanya masuk ke apa namanya variasi bahasa, dialektik namanya, lahja. Sampai orang-orang anak najat itu suka ini ya, walau do zo walau, ya. Tapi kalau bayaman nggak boleh, kol kok jadi go, kalau ngomong boleh, agul lah boleh. Tapi kalau kita baca ini, kalau dia gulhu wallah, kalau dia lagi baca ini, kalau pas apalagi sholat, nah, boleh sholat. Gulhu wallahu ahad. Di sana memang ada habib-habib. Ya, kebawalah hajanya, salah tetap. Ya, gulhu wallahu ahad. Ya, bukan gul. Nah, ya. Nanti kalau di Mesir, bahasa lagi namanya bahasa Amiyah, Musabtah. Kalau udah jadi itu, cuman. Nah, jadi itu. Ya, Bapak di kuliah, ajar tentang aswat wal lahajah. Jadi huruf qaf orang Mesir jadi qaf jadi a, qala ala, qalbi albi. Kalau orang Yaman galbi. Jim ya, dibuatnya jadi ga, anta jamil, anta gamil. Beda. Salasatun ta jadi ta, salata jadi talata. Itu namanya ilmu aswat. Ya. Kita ngajar itu di Tarbiyah Arabiyah dan di Sastra Arab. Baik. Kemudian singkat-singkat aja ya. Ada ra tarkik, tadi tarkim ya. Sekarang tarkik. Ya. Ini ra-nya harus nyebutnya ini apa namanya? Tipis. Ya. Lihat contoh-contohnya. Rijalun rija karena berarti kasrah ri. Ya tadi kan dia serok rija riga enggak rija enggak tipis rija rija fir fir lihat fir rihab tipis fir lihat di sini rok atarqi dengar ya yang tidur kupingnya pada tarik tar ya. Kemudian wal gharibi ri yarini ri ya. Ini para qori qori sehari anak-anak debat ini. Wal fajr ya wal fajr. Fajar ya wal fajr. Soalnya ini tarkim tarkim namanya. Wa arina ri wa arina ri. Nah, tipis tuh. Wa adini wa adziri. Nah, ingatkanlah manusia wa adziri diri di ya wa adziri. Beda tuh. Ya. Kemudian wa qulis. Nah, itu juga ra sarqin. Apa namanya timbin? Ra biki. Ra biki. Qadir khair. Ta'abir buhuk Fir'aun Fir'aun Fir'aun. Enggak, Fir'aun. Ya, orang yang kecil kalau masuk ke Mesir Fir'aun bayar. Bapak pernah lihat Fir'aun orang yang kecil yang aku Tuhan ana rabbukumul a'la kalau Allah jauh ke diri laut segelam kecil orang hitam ya, mirya mirya wan mirya. Nah, itu namanya apa? Ya. Satu lagi boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Nah, ini seperti ini, ya. Terkadang kita ini tapi pas kita baca tahuan dia tadi ini kok kagak. Ya. Contoh kata-kata firqin. Sebelum ra atau baris kasrah ini boleh dua. Firqin boleh firqin. Boleh tebal, boleh tipis. Bab terakhir tentang kol-kolah.
Ini banyak salah nih. Oke, magedu, magedu. Oke, bukan termasuk huruf kol, kolat. Huruf kol pertahnya ada lima. Apa? Kalau di sini baju di toko. Kut bujadin, ba. Kalau kut di kop. Ya kalau pakai kata yang mulut kita aja. Baju itu kok ba, jim, da, to, kof. Nah, dia ada kol-kola kubro, ada kol-kola sukro. Bapak ada pernah ada kol-kola? Hah? Tuh, ayam kok. Ada kol-kola? Sukro. Kubro. Apa lagi? Akbar. Nah, di kitab ini kagak ada kalau salah. Ini hanya ada Sugro Kubro 2. Waktu Bapak ikuti LBG di Tenampang itu Al-Quran, itu ada 3. Kalau yang ujungnya pakai Shidda Tasdid itu disebut Kol-kola Akbar. Ya, ini mungkin ya istilah-istilahnya. Baik, nanti baca benar. Jadi terakhir Kol-kola, ya, itu hurufnya ada berapa? Ada lima. Kof, to, ba, jim, dal. Disebut kubujadil. Terbagi dua, kubro dan sugro. Apa bedaannya? Lihat, kalau yang sugro itu huruf kol-kolanya ada di tengah dalam satu kalimat. Di tengah dalam satu kalimat. Contohnya, ya terputus, ya qotamun, ya qotamun, kan ya qotain wawun, ya qotamun, ya qotamun, ya jemalun, ya da'un, la tublawna, la tublawna, la tublawna. Kalau kubro, dia di akhir kalimat, ya. Jadi huruf kolnya mati di dan matinya itu karena waqaf berhenti ya. Contohnya silat khilaf adab bahij syadid silat. Paham? Paham enggak paham? Insyaallah paham. Ya, begitu. Tinggal tambahannya tentang makhraj qulu. Nah, kapan-kapan kita bicara tentang perkul-kul. Oh, bagaimana? Ya, suara gigi-gigi dan ulama-ulama pendahulu dan ulama-ulama kontemporer. Baik, semoga bermanfaat. Nah, di sini antum belajar bersama Ustaz Syarif. Ya, Syarif ini anak-anak kita. Selain lagu-lagu yang beragam itu, boleh juga khusus kita di sini mengkhususkan biar anak kita punya satu nada yang untuk dipakai dia sholat, dia ngaji, ya ada keseragamannya kita pakai metode tilawah aja, ros aja, ros. Ya, kemarin kejadian juga ros dan nyapu, ros sidik. Ada nadanya seharapkan sama ahlinya dari Bapak. Sekian dari Bapak, maaf semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin warahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri, sebagai baca Al-Fatihah, keterangan tadi Bapak ambil dari kitab At-Tajwid Al-Musawwar yang dikarang oleh ulama Kalender. Siapa ini guru Bapak dan paman Bapak.